Amel Abdi dan Ridwan Hidayat, dua orang ABG yang terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian Polsek Batu Aji, usai melakukan aksi penjambretan di seputaran aviari Batu Aji. Menurut pengakuannya, kedua pelaku ini sudah beraksi cukup lama dan telah berhasil menjambret HP sebanyak 5 unit. Mereka menjelaskan, dari hasil kejahatannya, kedua pelaku menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang. Dua remaja tanggung yang baru lulus SMA ini selalu mengincar kaum hawa yang sedang menunggu angkot di seputaran pasar aviari. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku selalu berboncengan dengan sepeda motor dan merebut HP dari tangan para korban. Di mana aja jamret HP-nya? Di wilayah Batu Aji aja. Titiknya di mana? Di mana aja? Aviari, ya, Pak. Aviari. Aviari, mana semuanya lagi? Semuanya aviari. Sudah, Pak. Aviari. Yang lain? Di mana lokasi yang lain? Di mana aviari? Semuanya di aviari? Berapa kali? Lima kali. Kapolsek Batu Aji, Kompol Syafrudin Dali Munte menyebutkan, kedua pelaku berhasil diamankan dan dibekuk pada hari Sabtu 22 Juli 2018 setelah terlebih dahulu mendapat laporan dari para korban. Hasil pengembangan kita ya, dari handphone yang hilang, terdeteksi lah ya kan, bahwasanya handphone ini sudah aktif kembali, maka kita lakukan pelacakan. Kemudian kita menemukan sudah berpindah tangan ke orang lain, dari situ kita kembangkan lagi, dari siapa dia mendapatkannya itu. Nah, kita dapatlah kedua pelaku ini. Yang pertama salah satu pelaku, kemudian dari pengakuannya ini ada temannya lagi yang berdua. Itulah yang kita lakukan penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya kini mendekam di penjara Mapolsek Batu Aji dan diancam pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.